Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Liga Inggris kali ini, West Ham United berhasil menang tipis 3-2 atas Nottingham Forest. Ya, West Ham United unggul terlebih dahulu melalui Paqueta pada menit ketiga. Skor 1-0 untuk keunggulan West Ham United. Pada menit ke-44, Nottingham Forest berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Awoniyi. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Pada menit ke-63, Elanga berhasil membuat Nottingham Forest unggul terlebih dahulu menjadi 1-2 setelah menerima umpan dari Aina. Tak berselang lama, tepatnya pada menit ke-65, West Ham United berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui Bowen setelah menerima umpan dari Ward-Prowse. Dan akhirnya gol kemenangan West Ham United tercipta pada menit ke-88 melalui Thomas Soucek setelah menerima umpan dari Ward-Prowse. Skor 3-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya, dan kemenangan 3-2 ini maka West Ham United berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-9 klasemen sementara dengan perolehan 17 poin.